besok. Kami harapkan. Tutorial untuk kita semua, rekan-rekan sekalian pada sore ini, ceritaan yang ada di media sosial pada siang hari ini, apa dan bagaimana supaya jelas di tengah masyarakat bagaimana kondisi di Toraja Utara kaitan dengan COVID-19. Ya, silakan Pak. Terima kasih menanggapi adanya berita di media sosial hari ini 29 April 2020 mengenai penanganan percepatan COVID-19 Kabupaten Toraja Utara. Gugus tugas hari ini akan mengklarifikasi berita yang ada di media sosial mengenai ini. Kami tidak perlu menyebutkan dari akun mana atau dari ini, tetapi kita akan memberikan data yang sebenarnya mengenai data percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara. Dan kami hadir di sini bertiga, saya juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Toraja Utara, kemudian Pak Sekda Kabupaten Toraja Utara Bapak Rede Roni Bare yang adalah juga kepala sekretariat, dan juga yang menangani data di gugus tugas ini adalah dari Pak Agus, kepala bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. Jadi klarifikasi mengenai adanya berita di media sosial bahwa ada pasien COVID yang positif di Toraja Utara adalah sama sekali tidak benar, dan yang akan kami beritakan di sini adalah mengenai data yang sebenarnya yang tiap malam kami rekap, kemudian kita share ke di media sosial kami, di website resmi, dan juga ke grup kita di Sikran, di jurnalis. Untuk lebih lengkapnya kami persilakan Pak Agus dari Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. Saya perlu memberikan penjelasan dan gambaran terkait dengan ketersediaan dan proses data yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Bahwa kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sampai hari ini tertanggal 30 April 2019 terkait dengan adanya berita bahwa adanya kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara itu tidak benar. Tapi sebelumnya saya perlu memberikan gambaran terkait dengan ketersediaan data di Kabupaten Toraja Utara bahwa untuk update data kita tertanggal 29 April 2020 total deteksi kita sudah 3.695. Yang dimaksud total deteksi di sini adalah jumlah orang yang datang dari daerah tertular maupun daerah yang sudah terjadi transmisi lokal. Sudah 3.695. Kita jabarkan ke dalam 5 kelompok, yaitu ODR atau yang selama ini kita kenal pelaku perjalanan. Yang kedua OTG, orang tanpa gejala, dengan perhitungan bahwa orang tersebut punya riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi positif namun tidak menunjukkan gejala. Kemudian ODT, orang dalam pemantauan, artinya orang yang memang datang dari daerah tertular atau transmisi lokal dan pada saat dilakukan deteksi menunjukkan gejala sakit yang mengarah ke COVID-19. Kemudian TDP, pasien dalam pengawasan dan konfirmasi kasus konfirmasi COVID-19. Ya. Untuk ODR sudah ada 3.545. Tapi yang sudah melewati proses atau selesai proses sudah 83,3% atau 2.952. Yang belum melewati atau masih dalam proses sebanyak 16,7% atau sejumlah 593. Kemudian untuk OTG di Kabupaten Toraja Utara ada 11 orang yang kita verifikasi dan punya kontak erat dengan kasus konfirmasi positif, dan sampai hari ini sudah melewati
masa inkubasi 14 hari atau sudah melewati masa karantina mandiri di rumah. Ya. Kemudian ODP sampai ter hari kemarin kita sudah kita punya data 139 orang. Sementara yang masih dalam proses tinggal 11,5% atau 16 orang. Yang sudah melewati proses atau proses sudah selesai sebanyak 85,5% atau 123 orang. Sampai per hari ini bahwa kasus PDP terlebih kasus konfirmasi COVID kita Kabupaten Braga Utara belum ada. Jadi kita perlu berterima kasih bahwa di tingkat Sulawesi Selatan kita satu dari 6 kabupaten yang masih zero dari COVID-19. Terkait dengan berita bahwa ada 3 di Kabupaten Toraja Utara, saya perlu memberikan penjelasan supaya memang jangan ini berkembang di masyarakat bahwa yang 3 yang dimaksud itu adalah memang kita lakukan rapid test dan memang reaktif tapi tidak dikatakan positif, reaktif. Yang reaktif satu itu sudah melalui sudah selesai proses selama 14 hari dan sudah melalui uji swab dan hasilnya negatif. Ya. Yang dua ini sementara kita lakukan swab dan kita akan menunggu 3 atau 2 hari ke depan. Ya. Saya pikir itu jadi ketika kita berbicara COVID-19 konfirmasi bukan dengan RDP tapi dengan PCR supaya lebih jelas untuk kita sekalian. Terima kasih. Toraja Utara per hari ini sudah 39 orang. Dari 39 orang itu saya katakan tadi ada 3 yang memang reaktif. Jadi kita sepakat bahwa ketika memang hasil RDP kita bahasakan reaktif atau non reaktif. Tapi kalau kita berbicara PCR, kita berbicara positif atau negatif supaya jangan memang kaget di masyarakat. Terus yang 3 ini bagaimana pengawasannya? Ya, yang 3 ini saya katakan tadi bahwa satu sudah selesai proses dan kemarin saya dan hari ini saya sudah koordinasi bahwa yang bersangkutan sampai hari ini tidak menunjukkan gejala. Yang 2 masih menunggu hasil swab dari Makassar kurang lebih 2 atau 3 hari. Isolasi mandiri. Yang 2 penting adalah apa? Kita sudah lakukan langkah-langkah yang signifikan. Yang pertama, kita pastikan bahwa kita lakukan karantina mandiri di rumah dengan pengawasan yang ketat. Yang kedua, memastikan bahwa ketika memang yang bersangkutan melakukan komunikasi dengan keluarga, diupayakan memang menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, gugus tugas tingkat kecamatan kolaborasi dengan puskesmas sudah melakukan disinfektan baik di puskesmas maupun di rumah yang bersangkutan. Kita sudah mereka sudah lakukan 2 kali. Jadi pastikan hoax ini yang terjadi. Ya, yang kita bawa sudah 3 positif di Toraja Utara sampai utara hari ini hoax. Yang 2 ini Pak yang menunggu hasil swabnya karantinanya di rumah sakit atau karantina mandiri Pak? Ya, karena tidak menunjukkan gejala sama sekali, oleh karena itu diupayakan karantina mandiri di rumah. Ya, sesuai protokol itu. Ya. Ya.